Thank you.
penguasa, ajaran Sunda, sarjana diploma dan sarjana pada Sekolah Tinggi Universitas Sdn Papua Solo tahun akademik 2019-2020 pada hari Sabtu 27 Februari 2021 secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Menyanyikan lagu himne Stikes Papua oleh peserta wisuda. Pembacaan surat keputusan Ketua Stikes Papua tentang lulusan sarjana pada program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, program studi Ilmu Keperawatan, program studi Farmasi dan program diploma 3 Analis Kesehatan oleh anggota Dewan Senat selaku Wakil Ketua 1 Nurse Ingrid Agnes Manopo SKP MKP. Dengan hormat Tuhan Yang Maha Kuasa, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Papua menimbang 1. Bahwa sejumlah mahasiswa pada program sarjana dan diploma program studi kesehatan masyarakat, ilmu keperawatan, farmasi dan ketiga analis kesehatan tahun akademik 2019-2020 dinyatakan dengan baik dan telah mengikuti upacara yudisium yang dilaksanakan oleh program ini. 2. Bahwa mereka yang dimaksud pada butir A perlu menyisakan kelulusannya serta dilantik dan diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik dan atau sebutan profesional dalam suatu upacara akad sumpah yang dilaksanakan oleh Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Papua. 3. Bahwa berhubungan dengan butir A dan B di atas perlu diterbitkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Papua. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2, 3 dan seterusnya memperhatikan 1. Statuta Stikes Papua, 2. Memutuskan menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Papua tentang penetapan peserta wisuda dan angkat sumpah program sarjana dan diploma
dan Analis Kesehatan tahun Akademi 2019-2020. Pertama, mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan telah berhasil menyelesaikan pendidikannya pada program sarjana dan diploma program studi kesehatan masyarakat, ilmu keperawatan, farmasi dan ketiga analis kesehatan tahun Akademi 2019-2020. Kedua, mereka yang dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini secara resmi dibukukan sebagai lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Papua serta diberi hak untuk menggunakan gelar dan atau sebutan lulusan program perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, penggunaan gelar akademik pada diktum kedua berlaku mulai tanggal penetapan keputusan ini dicantumkan di dalam ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Papua. Keempat, pelanggaran ketentuan menggunakan gelar dan atau sebutan lulusan perguruan tinggi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keenam, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sorong pada tanggal 26 Februari 2021, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Papua, Dr. Maten Sakrin, SKM, MKM, UPM 99-00-30-20 ditandatangani. Tembusan yang pertama kepada yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Pangkal Papua dan Papua Barat Dian. Yang kedua kepada yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari. Yang ketiga kepada yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten Sorong. Yang keempat kepada yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan. Yang kelima kepada yang terhormat Ketua Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Papua di Sorong. Yang keenam kepada yang terhormat Wakil Ketua di Pusat Stikes Papua. Yang ketujuh kepada yang terhormat Ketua-Ketua Program Studi di Pusat Stikes Papua. Yang kedelapan yang bersangkutan untuk diketahui dan yang kesembilan ahli. Yang membaca surat keputusan. Ilmu perawatan, farmasi, dan analis kesehatan tahun
2,5
Thank you.
Dibilang waktu ini sadar dan berpapak
Jangan disimpan sesuatu yang sampai lupa. Lain disuruhi 9 tahun lagi.
Kurniawan Dwi Yulianto, Sarjana Kedokteran, lahir di Papua, 2 April 1998, NIM 2016-0045, IPK 3,27, peringkat sangat lemah. Lupita Hermoso, Sarjana Keperawatan, lahir di Pasaman, 7 November 1996, NIM 2015-0077A, IPK 3,18, peringkat sangat memuaskan. Manda Ayu Cipolok, Sarjana Keperawatan, lahir di Bulutumba, 9 November 2000, NIM 2016-0064A, IPK 3,04, peringkat sangat memuaskan. Mempelai Presiden WKI, Sarjana Keperawatan, lahir di Solo, 17 Juni 1998, NIM 2016-0055A, IPK 3,24, peringkat sangat memuaskan. Muhammad Basrul Suyanto Nunsyakrul, Sarjana Keperawatan, lahir di Solo, 17 Maret 1998, NIM 2016-0066A, IPK 3,17, peringkat sangat memuaskan. Muhammad Yusuf Karis, Sarjana Keperawatan, lahir di Jayapura, Kabupaten Bogor 1996, NIM 2015-0099A, IPK 3,08, peringkat sangat memuaskan. Naomi Kanarubia, Sarjana Keperawatan, lahir di Bogor, 3 September 1997, NIM 2016-0066A, IPK 2,99, peringkat memuaskan. Nasri Ruhban, Sarjana Keperawatan, lahir di Ilga, 7 Agustus 1997, NIM 2016-0066A, IPK 2,81, peringkat memuaskan. Nobita Eko, Sarjana Keperawatan, lahir di Tendia, 2 Juni 1992, NIM 2015-0066A,
Novita Santi Papua, Sarjana Doktoral, lahir di Komisi Pemulihan 31 Maret 1995, 2014, 00565A, IPK 3.1, Predikat Saman Komunas. Berita Nomor 1, Sarjana Doktoral,
Sartika melalui program sarjana doktoral lahir di Kasbi
Yusrina Popo, Sarjana Papua, lahir di Bina, 17 Oktober 1993, NIM 2015-021-37A, IPK 2,86, predikat nomor 1.
Thank you.